Berikut ini ubahan luar dari kendaraan Vixen Air sehingga lebih mudah dikendarai. Yang pertama adalah mengganti visor yang sebelumnya hanya kecil begitu saja. Ini harapannya adalah bisa menutupin speedometer biar tidak silau. Kemudian ke belakang lagi, ini spionnya juga diganti yang lebih besar karena ini ada beberapa titik yang berwarna krom, jadi sekalian ini diubah menjadi warna krom. Stang yang di sisi sebelah sini, stangnya ini diganti dengan miliknya Tigrevo dengan penyesuaian posisi gas. Ini posisi gas dipindahkan ke belakang seperti halnya tutorial teman-teman yang sudah lebih dahulu. Lagi adalah untuk kabel kopling. Di kabel kopling ini kebetulan saya ganti miliknya KLX yang tiba jauh lebih panjang, tetapi karena tetap masih terlalu panjang ketika diganti, ini akhirnya dipotong di bagian bawah di sisi sebelah sini, kita potong sehingga tidak terlalu ini. Kita gunakan nipel untuk menyambungnya seperti milik kopling Vespa. Tampilannya seperti ini. Jadi untuk stangnya ini yang menggunakan tiger itu, kemudian saya tambahkan penahan ini. Ini suatu ketika akan digunakan karena siapa tahu kita akan menambahkan tambahan atau ekstensi untuk pegangan alat yang kita butuhkan nanti. Kemudian turun ke bawah, ini kita gunakan crash bar. Bisa beli semuanya, belikan online. Seharga kurang lebih 200. Kemudian kita pasang di posisi sini, memang tidak terlalu kuat di sini, tapi lumayan lah sekedar untuk menahan agar tangkinya ini tidak hancur ketika terjadi crash. Disambung di bagian delta box bawah. Kemudian lanjut di sisi sebelah sini, ini tuas persneling saya ganti miliknya Vixen sebelumnya karena saya tidak suka menggunakan ungkitan ke atas dan ke bawah, menginjak ke bawah sehingga merusak permukaan sepatu kalau kita ungkit seperti ini. Ini kita tinggal pijak ke belakang saja. Ini soal kesukaan saja sih, mana yang lebih nyaman kita gunakan. Kemudian ke area belakang. Ke area belakang nanti kita maju lagi kalau memang belum. Ke area belakang ini yang sejak awal saya agak gemes gitu melihat Vixen Air ketika melewati jalanan yang berair atau becek. Ini akhirnya saya tambahkan slide board. Sebenarnya bukan slide board, ini aslinya adalah mudguard yang disambung. Jadi sambungannya ada 3 untuk mudguard yang seperti ini. Kemudian saya tambahin lagi menggunakan pipa VCC yang ditekuk, kemudian ditambahin atau dilapisi dengan stiker. Beberapa teman menyatakan kebingungannya ketika memasang mudguard model seperti ini. Ini untuk mudguard yang model seperti ini, tangkainya, plat besinya itu, ini kita tekuk. Jadi kita tekuk, kalau kesulitan ini kita gerinda sedikit, kemudian kita sambung dengan las untuk memperkuatnya, sehingga untuk pasangan arm yang model pisang, model banana ini bisa masuk. Terus untuk slide board tadi karena ini ada peluang untuk kita panjangin ketika kita mundurkan ketika rantainya mulai kendu, maka di bagian sisi sebelah sini, di mudguard sebelah sini, ini di bawahnya sudah saya siapkan ada lubang sekitar 5. Jadi ketika ini mundur, kita tinggal bisa geser dan memindahkan sambungannya seperti ini. Kemudian naik ke sisi atas di bagian buritan ini, saya pasangin model sebenarnya bukan bagasi sih, ini untuk menolong pembonceng ketika duduk di belakang sehingga dia bisa punya pegangan. Kalau sebelumnya mengandalkan di bagian sisi sebelah sini akan sulit dijangkau. Nah, resikonya adalah di bagian sisi sebelah sini untuk handle belakang sebelah sini ini berpeluang lecet. Ini sudah lecet sebenarnya. Kemudian saya kasih tambahan spotlight. Untuk pemasangan ini, kalau yang model begini ini kurang tinggi, jadi resiko di sini lecet nih, ada kelihatan lecetnya. Akhirnya saya tambah lagi pengganjalnya di sebelah sini. Yang ini sebelumnya pakai model baut obeng,
ini susah sekali untuk membuatnya kencang, mudah kendor, akhirnya saya ganti yang model segi 6 seperti ini. Terus maju lagi ke sisi depan ini tidak lakukan ubahan. Yang kita tambahkan di sini adalah ini relay, ini adalah relay yang digunakan untuk membantu suplai arus ke klakson, karena klakson yang standar saya copot, saya gantikan model Hella dual disc itu. Nah, ini saya pasang di sebelah sini, jadi tidak perlu ini saya ganti, kalau misalnya ini saya ganti bautnya sehingga agak lebih panjang, kemudian saya ketikkan klem. Kemudian di sini ada apa namanya, fuse-nya, ada sekringnya, ini dikait kalau khawatir jatuh, ini ditambahi dengan isolasi, dilingkari dengan isolasi. Lanjut ke arah sini sudah selesai, ke depan ini tidak dilakukan ubahan apapun, Nah ini posisi klakson, ini menggantikan posisi semula dari klakson bawaan standar, kita letakkan di sebelah situ, sedangkan yang satunya lagi kita tempatkan sisi belakang di dalam sebelah sini. Ini kalau kita lihat dari sebelah belakang, ini akan nampak dudukan dari klakson. Cuman di sini kita tidak bisa lihatkan klaksonnya. Di bagian dudukannya. Kemudian balik lagi ke sisi depan. Ini saya tambahkan karet untuk melindungi shock, dan ini adalah paralon yang dipotong untuk melindungi ini, sehingga ini ada kelihatan sambungannya. Sebenarnya ini kita sudah naikkan 7 cm dari sambungan ini, kita tutup ini sehingga tidak nampak. Oke, demikian, terima kasih.